Ini dia bumper belakang untuk Ioniq 5 Signature Long Range. Ini nanti akan dipasang. Ini dia unitnya. Ini warna silver. Signature Long Range Silver. Nanti siang akan dipasang. Ini persiapan sebelum delivery, kemarin udah dicuci. Ini dia lagi sambil dipoles lagi, pasang plat nomor. Ini plat sementaranya juga udah ada. Ini Ioniq 5 Signature Long Range plus bumper besi belakang. Ini baterai 98% nggak salah. BSTK. Udah tinggal finishing ya? Iya, finishing. Saya cek keliling. Baru ini aja kan ya ketemu bumper belakang Ioniq. Ini juga lagi di persiapan delivery. Towing juga udah datang. Nanti saya Sherlock ya, Pak. Nah, mobil nih udah naik towing. Ini tinggal diikat. Signature Long Range warna silver. Baterai piro, Pak? 98. 97. Oh, 97. Ini kita mau berangkat sebentar lagi. Nah, ini udah sampai unit. Kita daerah Kelapa Gading nih, Springwood. Dilepas dulu pengikat di bannya. Ini pas jam 12 siang. Sekarang ini tanggal 4 Mei 2023. Ioniq 5 Signature Long Range warna silver. Parkir depan. Ini dia pembelian kesekian kalinya Ioniq Hyundai. Cek keliling dulu, Pak, bodi. Kita cek keliling bodi depan. Mulus samping. Oh, ini bumper. Nah, ini baru pas nih, dia nggak terlalu rapet ya. Iya, benar. Kalau yang kemarin agak rapet itu yang warna putih. Dicek samping belakang. Habis dipoles. Cuci poles. Jadi ada bekas-bekas, masih ada bekas air cuci. Depan aman, Pak ya, ban juga udah disemir.
cek kelengkapan ini ada APAR, kartu garansi, buku servis, plat sementara sama surat jalannya. Ya, masukin lagi aja, Pak. Ini perlu ditanda tangan dulu. Tapi kalau yang itu buku servis kan? Buku servis ini juga ditanda tangan dulu. Di belakang aja di bagasi. Ini fungsinya bagus. Ini emergency kit segitiga pengaman. Sekalian cek ini. Ini tire mobility kit. V2L nya ini. V2L nya terus ini yang kabel yang. Charger mana nih charger? Yang itu ya, iya yang plastik di belakang kabelnya. Di sini ditanda tangan dulu. Ya ini waranti perlu disebut lagi, Pak. Ya tanda tangan ya. Halo, iya dari mana?